Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas informasi terbaru perihal cek SSCSN 2023 100% di induk data sementara yang akan lolos dan mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Di sini kami baru-baru saja mendapatkan data ya per hari ini perihal dengan daftar nilai sementara ya untuk seleksi P3K guru formasi jabatan guru kelas SD teman-teman di salah satu daerah, yang mana kalau kita perhatikan di sini nilai dari pelamar ini rata-rata tinggi teman-teman ya. Itu kisaran yang paling tinggi ini adalah 598. Yang paling rendah itu 577 teman-teman, bayangkan ya. Nah, yang kelemahnya di sini kita tidak tahu yang mana P1 ya, yang mana P2, P3, P4. Tapi kalau misalkan anggaplah ibaratnya ini semuanya adalah P3 ya, anggaplah ini P3 semua. Kemudian ini jumlah formasinya kalau kurang lebih ya, saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22. Ya, 22 pelamar teman-teman ya, ada 22 pelamar. Kalau misalkan di sini formasi yang tersedia untuk formasi guru kelas SD itu adalah 35 misalkan teman-teman, maka mulai peringkat 1 sampai peringkat terakhir ini itu bakalan diangkat menjadi ASN P3K ya, khusus setelah penempatan P1 P2. Kenapa? Karena jumlah formasi untuk P3 itu lebih besar daripada jumlah pelamar untuk formasi jabatan guru kelas SD, sehingga otomatis sistem perankingan itu bakal terpatahkan teman-teman ya. Sistem perankingan itu bakal terpatahkan, sehingga kalau formasi guru kelas SD itu ada 35 sedangkan pelamar P3-nya cuma 22, maka seluruh pelamar P3 ini itu dipastikan bakalan lulus juga sih teman-teman ya, menjadi ASN P3K guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, di sini ada kabar baik juga bahwa Kemendikbudristek akan mengadakan rapat koordinasi hari ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Ini bertepatan dengan pelaksanaan pengumuman kelulusan, sehingga saya berpikir ya, ada kemungkinan besar pengumuman kelulusan di tanggal 6 itu tidak terlaksana karena bersamaan dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek ya. Tapi mudah-mudahan saja tetap ya ada pengumuman hari ini di portal SSCISN. Nah, di sini teman-teman ya, kita ambil ilustrasi terlebih dahulu. Di sini untuk data sementara kita ambil contoh formasi ada 5 ya, pelamar 7, formasi 5, pelamar 7. Untuk pelamar khusus P2 P3 itu ada 4, pelamar umumnya ada 3. Di sini kalau kita perhatikan ya, Anita ini adalah P1 teman-teman ya. Anita ini adalah P1, otomatis nilainya meskipun rendah ya 498, tapi dia P1, maka dia lolos dan mendapatkan penempatan. Ya, dia langsung lolos mendapatkan penempatan teman-teman, sehingga sisa formasi yang diperbutkan oleh pelamar khusus itu tinggal 4. Setelah satu formasi diisi oleh Anita yang merupakan P1 ya. Kemudian disusul Badrul. Badrul ini total nilainya ini 531 teman-teman ya. Kemudian dia adalah P2. Ya, dia adalah P2 teman-teman. Karena si Badrul ini adalah P2, kalau kita perhatikan untuk 7 pelamar ini, yang unggul dari segi status kategorinya itu ada 2 orang, ada 3 ya. Ada P1, ada P2, P3. Jadi P1 cuman 1 orang, P2 cuman 1 orang, yaitu si Badrul. Si Badrul ini nilainya 531. Maka otomatis si Badrul ini lolos dan mendapatkan penempatan ya, meskipun kalah nilai dari beberapa pelamar, tapi karena dia unggul
status kategori karena dia P2, maka Badrul mengisi formasi bersama dengan Anita, sehingga sisa formasi yang tersisa itu tinggal 3 teman-temannya setelah diisi oleh satu orang P1 dan diisi juga oleh satu orang P2. Ah, kemudian lanjut lagi P3. Nah, ini kan urutan penempatan itu mulai dari P1, P2, P3. Nah, di sini ada Bapak Sudirman ya. Pak Sudirman ini kebetulan dia adalah pelamar prioritas 3 ya, dia adalah pelamar prioritas 3. Kemudian ada Taufik juga, dia pelamar prioritas 3 teman-teman ya. Nah, ternyata keduanya ini P3. Berarti dia unggul prioritas dari 3 orang yang dibawanya merupakan P4. Otomatis teman-teman ya, otomatis Sudirman dan Taufik ini bakal lulus menjadi ASN P3K karena dia unggul kategori. Sekalipun nilai dari Aisyah, Nadra dan Sofia itu jauh lebih tinggi, yaitu 655 ya, tapi dia kalah dari segi urutan kategori karena Taufik dengan Sudirman itu adalah P3, sehingga meskipun nilainya rendah dia tetap lulus teman-teman ya, mengisi dua formasi teman-teman ya, dia mengisi dua formasi, sebenarnya masih ada satu. Nah, karena masih ada satu maka itu diperbutkan oleh 3 pelamar P4 ya. Nah, jadi yang tertinggi nilainya di sini adalah semuanya Aisyah, Nadra dan Sophia itu tertinggi nilainya. Tapi kalau kita perhatikan karena nilainya seri sama-sama 655, maka dilihat dulu tenaga nilai teknisnya berapa. Ternyata yang paling tertinggi nilai teknisnya adalah Nadra. Nah, otomatis Nadra lah yang menjadi pemenang mengisi satu formasi, sehingga ada satu P1 yang lulus, P2 satu orang, P3 ada 2 orang jadi 4, tambah satu P4 ya, yaitu Nadra yang menjadi pemenang teman-teman. Oke ya, silahkan teman-teman simak informasi berikut ini. Dalam perankingan ini lebih besar, apakah yang diutamakan ini yang induk dulu Pak, walaupun nilainya lebih rendah? Oh, ini pasti untuk P3K guru ya? Iya, betul Pak. Jadi P3K guru itu sudah skema penentuan kelulusannya kan juga sudah diatur di dalam keputusan Menteri PAN terkait dengan penentuan P3K guru. Pembagian formasi yang untuk P3K baik itu untuk umum ataupun untuk khusus. Yang pengisian formasi untuk yang P3K khusus untuk guru itu di flagging berdasarkan data yang ada di dalam database-nya Dapodik. Nah, flaggingnya ini tidak saja berguna pada saat di dalam penentuan kelulusan, tetapi juga pada saat pendaftaran. Jadi misalnya siapa yang boleh mendaftar di sekolah A misalnya, itu sudah diatur dari awal di dalam database-nya Dapodik. Berbeda dengan untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. P3K teknis dan P3K kesehatan, penentuan formasinya tidak dilakukan flagging. Jadi penentuan kelulusannya itu didasarkan pada khusus untuk yang P3K formasi khusus, maka penentuan kelulusannya berdasarkan perankingan. Dan kalau kita berbicara perankingan, tentu di situ adalah berbicara berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu. Karena dia dari awal tidak dilakukan flagging. Jadi nanti tinggal diurut yang tertinggi itu siapa, itulah yang kemudian masuk akan mengisi di dalam formasi yang ada di P3K teknis maupun P3K kesehatan yang khusus formasi khusus. Tetapi tentu nanti akan dibedakan dulu. Formasi khususnya itu kan ada 2 di situ. Ada yang pertama itu adalah THK 2, kemudian baru non ASN. Jadi formasi khusus itu yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK 2-nya dulu yang akan diselesaikan. Nah, diurutkan berdasarkan yang THK 2, kemudian baru diurutkan berdasarkan yang non atau daftar dalam tenaga non ASN, dilakukan berdasarkan perankingan. Jadi karena pembagian formasi khusus itu basisnya adalah data mereka yang terdaftar di dalam THK 2 yang ada di BKN ataupun yang mereka terdaftar di dalam database non ASN yang ada di database yang pencatatan dari non ASN tadi. Jadi penentuan kelulusannya tentu berdasarkan itu nanti. Terima kasih.